Ipak lo. Anggur merah, anggur putih. Soju lagi kalau waktu giat hari ini adalah giat patroli untuk pencegahan penularan virus corona, jadi memutus tali rantai penularan virus corona terhadap masyarakat di Kota Pontianak. Jadi patroli ini melihat warung kopi atau rumah-rumah makan di mana orang-orang yang masih berkumpul. Kebetulan yang kita dapat adalah warung kopi ini kelihatannya tertutup, tapi di dalamnya banyak orang. Dan kami menemukan juga di sini minuman beralkohol. Jadi ada 10 jenis dan ini akan kita tindak lanjuti. Bu, modus yang dilakukan mereka ini seperti apa tadi, Bu? Ya, mereka ini melakukan penjualan yang bukan pada tempatnya. Dan juga mereka tidak mentaati surat edaran gubernur untuk tidak berkumpulnya orang. Jadi dia masih berkumpul-kumpul dalam menikmati minuman beralkohol. Ini mereka di etalase atau kayak gimana sih, Bu, penjualannya? Ya, mereka menyimpan ini di tempat tertentu, artinya di lantai 2. Kami dapat karena kami melihat orang-orang bersembunyi di atas, makanya ketemulah barang ini. Bu, ada sanksi nggak sih untuk warkop, Bu? Kan masalahnya kan warkop kan nggak boleh menjual minum, Bu. Jelas ada. Apa tuh nanti, Bu, sanksinya? Yang jelas kalau ini adalah pelanggaran perda. Nah, ini akan kita tindak lanjuti dan kita akan dalami dulu. Jadi intinya kita akan cek segalanya yang menyangkut perizinan, tapi tetap kalau penjualan ini tidak dibolehkan untuk warung kopi. Yang dibolehkan hanya untuk hotel berbintang. Berapa sih jumlah semuanya, Bu? Ya, jumlahnya itu ada 17 dus dengan 11 macam minuman beralkohol. Soju kali kalau bahasa jin.